manis. Sebab kalau kita tengok kan, orang yang kencing manis selalu kita pergi public toilet ataupun toilet yang share ramai-ramai di office ke apa kan. Kalau nampak semut tu, maknanya dalam ramai-ramai yang gunakan toilet tu ada yang kencing manis. Memang ada semut. Itu saya boleh guarantee lah. Kalau kena pula yang apa ni, kencing manis yang tak dikawal. Ya. Jadi kalau khusus yang untuk kencing manis tu, kita guna protein sebagai ganti nasi untuk memberi tenaga. Ya. Macam saya sebut tadi, kalau kita makan gula atau starch dan seterusnya, dia akan simpan dalam lemak. Tapi kalau protein ni, dia tak simpan dalam lemak, dia simpan dalam muscle. Ya. Jadi kalau kita bezakan antara protein dengan pemakanan yang lain, maknanya kalau orang berlapar, starvation, full starvation, apa yang hilang dulu dalam simpanan badan adalah lemak. Bila lemak dah diguna pakai apa semua tu, sebab kalau orang berlapar tu berbulan lah, dia akan kurus sebab lemak akan dia keluar. Kemudian kalau dalam lemak tak ada gula juga, dia tak makan juga, dia akan guna muscle wastage. Yang last resort tu memang mati. Jadi kalau gula jadi macam tu, lemak. So protein adalah penting supaya kita tak tambah lemak dalam badan, sebab kita tak guna gula, kita akan guna protein untuk dan protein pula boleh convert jadi lemak untuk tenaga. Ini yang dia punya perbezaan dia. Itu sebab ni kita syorkan makan protein sebaik-baiknya. Dan sebenarnya kalau kita nak kurus cepat, starvation is the answer. Oleh ini kita jangan makan, memang boleh kurus. Tetapi kita kena kontrol apa yang kita nak makan kemudian. Saya boleh beritahu, kalau 3 hari kita tak makan, kita minum boleh lah. Kita minum, kita tak guna gula dan apa kan, you can drastically drop. Tapi bahaya lah, you kena tahu macam mana nak kontrol. Memang boleh. Kalau nak cuba boleh. You minum air, you ambil protein, you ambil apa ni, memang boleh turun. Tapi masalahnya kita makan apa yang kita suka. Kita tak makan apa yang kita perlu. Jadi kalau you buat macam tu cukup sebenarnya. Intake lah. Food intake. Boleh kurus. Jadi yang saya sebut tadi, double X, dalam semua perkara penyakit sebab baiknya kita ada double X. Sebab double X ada chromium di mana dia boleh ditarik gula dalam darah dan seterusnya. Dan satu lagi, calcium ni dia boleh buang lactic acid.